Hai semuanya, apa kabar? Aja. Oke, karena gue udah pusing banget mau main game apa ya sekarang ya. Banyak banget game-game mobile sebenarnya bagus banget, tapi tidak bisa membuat What he's doing? hawa-hawa gairah-gairah bermain game itu dari diri gue meningkat gitu. Parah nih, nggak ada game yang bisa ngebuat gue itu, menggebu-gebu main setiap hari. Boring. Gue sampe bingung nih mau main game apaan asli. Mungkin kalau kalian punya rekomendasi game yang wah banget nih, coba kasih tahu dong di bawah nih di komen. Tapi kita coba cari dulu ya game-game bagus nih yang ada di App Store. Coba kita cari dulu App Store. Let's go. Katanya tuh Riot Games mengeluarkan game yang sangat-sangat wah gitu loh guys. Gue pengen lihat dulu nih Legend of Runeterra. Gue pengen lihat Runeterra. Udah gue download sih. Iya. Oke, halo, selamat datang di game Legend of Runeterra. Ya, gimmick saya tidak terlalu bagus ya. Oke, jadi karena di sini adalah game-game yang berbau-bau dengan kartu ya. Biasanya kalau orang-orang main kartu itu yang sangat-sangat jago biasanya tuh pakainya rapi. Lebih wah gitu, biar kelihatan tuh kalau misal orang-orang nih di main kartu nih takut jiper kan terlalu rapi. Apa sih Pip? Apa tuh kak? Salah tuh. Oke, gue ganti dulu pakaian gue yang jelek ini jadi lebih rapi. Wah, sedap banget Abu Kristian. Sih, mantap banget ya. Sangat-sangat luar biasa. Ini jarang-jarang nih guys, gue upload video yang sangat-sangat rapi kayak gini. Nah, di game Legend of Runeterra ini kalian bisa main bareng teman kalian yang di PC, yang di Android, yang di iOS. Jadi tiga buah device ini bisa ketemu gitu. Nggak cuma yang di PC aja lawan PC gitu, enggak. Yang di HP bisa lawan PC juga biar seru gitu. Oke. Nah, LR ini udah rilis di tanggal 1 Mei 2020. So buat kalian semua yang mau download dan ikut main sama gua, langsung aja cek deskripsi ya. Nah, di Legend of Runeterra ini banyak banget kartu-kartu yang bisa kalian dapetin dengan cara free. Tinggal main aja. Main aja setiap hari yang rajin, tiap hari main tuh main, ntar dia kalian dapat kartu gitu. Kalau mau cepet kalian bisa langsung beli aja lewat card deck di sini gitu lah. Kalian tinggal pilih Champion Wild Card atau Epic Wild Card atau Rare Wild Card. Sobat ngomongnya ya. Nah, kalian juga bisa beli board-board yang di sini nih. Oke, ini deck-nya yang gue pakai ya. Ini ada Crafting Sensation ya. Ini nambahin spider link kalian 2 kalau misalnya pasukan kalian ada yang dibunuh ya. Terus ini ada Legion Rear Guard. Ini damage-nya gede, tapi sayangnya dia nggak bisa ngeblok serangan lawan, guys. Jadi sayangnya itu doang sih. Nah, ini yang gue suka sih, Legend of Saboteur. Kalau misalnya Saboteur ini keluar awal tuh biasanya gue buat ngisengin musuhnya gitu. Karena dia punya satu skillnya itu adalah dia nge-deal damage langsung ke Nexus. Hey, Nexusnya itu namanya ibarat towernya dia lah, no, Nexusnya itu. Oke, okay? Terus ada Mark of ISO. Mark of the Isles. Iya, ilah. Itulah pokoknya guys, kalian bisa baca sendiri. Dia bakalan nambahin 2 attack dan 2 defense ya, kartu yang kalian pilih. Tapi setelah ditambahkan ini efeknya, kartu kalian di next turn-nya bakalan langsung hilang atau pecah tar gitu. Jadi kalian cuma satu kali pakai doang. Terus ini ada Precious Pet. Precious Pet ini buat nambahin si Alice-nya ini, champion gua, yaitu Alice sama Darius. Darius ini, lihat tuh. Darius-nya gagah banget. Ntar mudah-mudahan gue ada kesempatan buat pakai si Darius dan juga si Alice berbarengan gitu. Terus juga ada Glimpse of Beyond. Ngekill satu kartu kalian, terus dapetin dua kartu dimasukin ke tangan gitu. Untuk yang terakhir ini ada Spider-Spider, Arknight Sentry, terus juga ada Frenzied Skitterer, Cloud's Favorite, Arknight Host, dan juga yang terakhir yang tadi gue bilang adalah Darius, oke? Okay? So, kita bakalan coba aja langsung ke gamenya. Let's go! Permainan dimulai ya. Sekarang kita bakalan nge-replace satu kartu atau beberapa kartu yang kalau misalnya kalian menurut kalian tuh nggak berguna lah buat kalian main di sini. Tapi menurut gue ini bagus-bagus semua kartunya. Langsung kita pakai aja lah. Oke. Ini deck laba-laba gue ini jujur asik sih, karena
Kita perlu Elise ya keluar, terus di akhir-akhir kita pakein ke si ini, si Darius gitu. Ini pas aja. Kalau kita bunuh dia nih, dia bakalan ngeluarin jadi Spiderling, guys. Ini bahaya gitu. Jadi sabar dulu aja. Precious Pet nih keluar. Satu. Kita butuh Elise. Aduh, wow, dihilangin langsung tuh. Ntar sih dia dapat dua kartu. Oke. Kita taruh Precious Pet dulu, satu. Oh, so terus kita bisa buang satu kartu nih, pakai ini lagi, Glimpsian ini. Ntar ya, sabar. Ini permainan yang harus dilihat situasinya, ya kan, ya gimana, apa yang harus kalian lakukan ke depannya, gitu kan. Harus sabar-sabar dulu ini. Eh, Bambang! I can't believe you've done this. Ah, gue dapet spell buat nambahin attack gue. Oke. Sekarang, nah ini guys, ini kalau misalnya kalian lihat ini crowd favorite ini, kalau misalnya banyak deck yang ada di banyak champion yang di kartu bawah ini, banyak champion yang di bawah itu, dia bakalan nambahin attack misalnya ada 5, dia bakal nambahin attack dan defense 5 juga. Bagus sih. Gue taruh ini nih. Sabar. Nah, si Legion Saboteur ini dia bakalan ngurangin damage ke towernya dia satu biji dan bisa attack juga gitu. Lumayan bagus lah untuk awal-awal. Nah, ini House of Spider nih, lumayan nih guys. Ini apa ya? Ini gue belum lihat di champion ini. Shadow Assassin ya. When I summon draw satu. Bagus itu ya. Ini kemungkinan bakal attack satu kali di sini. Ya kan? Oke, kita skip block aja nggak apa-apa. Gue bakalan coba attack karena nih si Elise ini kalau misalnya gue coba attack nih, dia bakalan nambahin satu spider yang muncul di lapangan bertarungnya. Anjay, lapangan bertarung. Oke, let's go. Coba kita lawan ya. Gue nggak tahu kalau misalnya dia ada spell ya. Gue kemungkinan besar nih Elise gue masih bisa dibunuh pakai spell yang tombak gitu guys, yang ngurangin 3 health defense-nya langsung. Diam nih lo. Oke. Didiamin lo. Wah, apa tuh? Nah, itu dia yang gue bilang. Hilang enggak tuh gue? Ah, ya udahlah enggak apa-apa. Santai. Gue masih punya satu turn lagi. Ya, di sini gua... keluar lagi Alice ya. My precious Alice. Oke. Gue bakalan taruh Alice dulu. Here we go again. Ini apa nih? Summon Escape Abomination. Waduh, apa tuh? Guys, ini gue terlalu konsen kali ya, karena di sini gue harusnya bisa menghibur kalian juga. Tapi gue harus konsen juga di sini, cuy. Mau nggak mau gitu. Udah kan, udah giliran lu, udah cuy, udah gantian ke gue sekarang ya. Elise gue berubah, let's go. Masya biare. Ini dia pasti, gue bisa ngalahin dia nih. Harusnya. Ini nih. Replace. Oke, let's go. Nah, kita bakal attack dia nih sekarang. Let's go. I don't think so. Aduh. Dihajar, Bang. Oke, enggak mati kan? Boom. Sekarang giliran gua attack. Let's go. Ayo, Bang. Surrender dia. Dia surrender, cok. Oh my god. Gila, jago banget gua. Enggak sih, enggak jago. Gua baru main juga ini. Seru kan? Gila, ini pakai Elise tuh enak sih. Gua enggak tahu kenapa dia surrender sih tadi. Harusnya sih emang posisinya udah kalah, gua enggak tahu juga tuh. Nah, seperti yang gua bilang, kalau kalian semua main yang rajin nih, box-nya kalian tinggal buka-bukain doang tuh. Dapat kartu cuy dari situ. Hey, that's pretty good. Kartunya keluar gitu kan. Jadi kalian butuh kartu apa, kalian langsung aja mainin terus ini game. Jadi kalian tuh bakalan dapat kartu secara gratis, enggak usah beli. Nah, dapat shard juga kalau misalkan dapat yang udah ada gitu.
Nah, champion-championnya ini kayak bisa kalian dapetin juga kalau misalnya kalian beli. Nih ya, gue ingetin lagi nih. Beli itu mempercepat, jadi kalau kalian mau rajin main juga nggak usah keluar duit, nggak apa-apa gitu. So guys, itu dia dari deck gue yang gue pakai dan gue kembangin sendiri. Pakai laba-laba ini, ya. Alice and the Gang, gue mau nyebutnya adalah deck Alice and the Gang. Anjay, Alice and the Gang, man. Keren ya. Terus juga ini ada Darius, tadi gue nggak sempet pakai si Darius ini untuk ditanding lawan orang ya. Tapi mudah-mudahan next video bakalan gue bikin lagi kalau misalnya kalian suka dan juga like-nya banyak, oke? Okay? So guys, buat kalian semua yang punya deck-deck yang menurut kalian kuat, langsung cek aja, langsung komen aja di bawah, langsung kasih tahu deck apa yang kalian pakai dan detailin apa aja ya kartu-kartunya. So itu dia semua yang udah gue bisa bagi hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel gue, dan jangan lupa juga download Legend of Runeterra di iOS dan juga Android karena udah rilis, oke? Okay? See you next video. Bye bye.